atau tempe busuk. Tempe yang udah beberapa hari di kulkas ya Bunda. Siapkan bahan-bahannya dulu. Tempe semangit, ini tempenya udah saya kukus ya. Terus bumbunya bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan cabai rawit. Cabai sesuai selera aja. Kalau suka pedes, tambah boleh. Kalau nggak suka, kurangi juga nggak apa-apa. Terus ada garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Dan ini daun pisang, Bunda, buat bungkus tempe semangitnya. Dan ini tusuk gigi. Tempe semangitnya dipotong-potong dulu ya, Bunda. Ini sudah ambrol nih, Bunda. Karena udah beberapa hari di kulkas. Lebih mudah nanti ya. Selanjutnya haluskan bumbunya ya Bunda. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan ketumbarnya Bunda. Ini udah cukup ya Bunda. Selanjutnya tempe semangitnya dihaluskan ya Bunda. Di apa? Ini udah halus ya Bunda. Cukup. Halus. Masukkan bumbu yang tadi dihaluskan ya Bun. Sudah, masukkan garam, penyedap rasa, dan gula pasirnya aja pun. Selanjutnya kita ulet-ulet lantakan biar merata ya Bun, bumbu yang tadi. Ini sudah tercampur rata ya Bunda. Tinggal dibungkus. Kita bungkus ya Bunda. Daunnya pun. Besar kecilnya terserah Bunda. Pun potong ujung-ujungnya. Sudah rapi. Siap untuk dikukus, Bunda. Tinggal kukus ya, Bunda. Ini airnya sudah mendidih. Masukkan, Bunda, satu-satu.
dan tunggu sampai matang. Ini udah matang ya Bunda. Matikan kompornya. Pepesnya sudah jadi nih Bunda. Selamat mencoba.